ataupun kita balik bini nak marah kita. Eh? Ha, dah tulislah bini nak marah. Bini memang nak marah kita sebab kita ada buat salah. Eh? Ha, muka Allahu akbar, muka macam abang kawasan tu. Eh? Balik rumah habis kan bini. Ha, main orang perempuan ni. Bukan tuan-tuan aku pun habis lah. Eh? Betul kalau orang perempuan ni belajar dalam kitab, kalau suami balik, lepas ni aku sambung buat tentang takrir mu'alab, takrir mubrah. Kalau suami balik, tanya satu benda. Jangan tanya suami datang mana. Suami balik jangan tanya, datang mana? Datang mana? Abang datang mana? Abang datang mana? Tanya suami nak apa? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, hai segala kaum, ya, tak kira lah lelaki dan perempuan, bodoh dan yang pandai, hina, ya, yang hina, yang lemah, ya, sebab tu hamba, hai segala kaum. Bila kita buka adalah hadis pula, apa kata Rasulullah, bila dunia hampir dengan yaumul qiyamah, maka umatku ramai yang tak semayang. Bila hampir dengan yaumul qiyamah, maka mereka dipimpin orang yang bodoh dan mereka dipimpin oleh ketua-ketua yang mereka tidak mahir tentang ilmu-ilmu agama. Mereka bodoh dengan ilmu agama, ya. Ha, itu tanda yaumul qiyamah makin dekat. Dan tanda-tanda kiamat lagi makin dekat, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan arak, dan mereka mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda-tanda kiamat makin dekat, makin hampir. Ini bulan Muharram. Ya, apa itu Muharram? Itu hijrah. Tuan-tuan belajar tak hijrah macam orang, macam dulu tak, ya. Nanti kata bodoh marah, faham, ya. Ha, masih tak hijrah lagi, ya. Yang tadi semayang beramai dekat berapa saf? Dekat 10 saf. Belajar tak sampai 3 saf. Faham, ya? Ha, belajar masih ditakut yang lama, masih lagi tidak hijrah, masih lagi tidak mahu duduk kat depan, masih kat belakang ni, masih lagi duduk kat luar lagi, dia tidak hijrah. Eh, ini kita pun, kita kalau tidak hijrah, tu dikatakan kita tidak ada peningkatan di dalam keadaan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan hijrah nanti di dalam di kat negeri dunia, akan hijrah ke negeri akhirat, iaitu akan hijrah di dalam kubur. Kena muhasabah diri, kita akan duduk di dalam liang lahat, 7 kaki, 3 kaki. Kita akan berbantalkan tanah, akan bertilamkan tanah, dan toleh ke kanan pun tanah, ke kiri pun tanah, tengok atas pun tanah, semuanya tanah. Kita tidak boleh lari pada ketika itu. Kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar ni dia menanya, ma rabbuka, man nabiyuka, ya. Malaikat nakir ni dia tukang pukul. Ini tentang malaikat Allah. Tak boleh lari siapa sekalipun, ya. Kau kaya, kau miskin, kau belajar depan, duduk belakang, ya. Ha, tapi yang paling susah orang belajar duduk belakang. Ya, ha, faham malaikat mungkar nakir ni. Faham, ya, dalam kubur. Sama juga bab perihal syaitan. Syaitan ni tempat dia adalah dia punya kampungnya yang terbesar di tengah-tengah laut. Itulah kampung syaitan, buka dalam hadis. Dan di antara tempat landing-landingnya adalah tempat bulu kemaluan, lubang punggung, lubang hidung dan mana-mana lubang rongga. Tetapi bila kita buka dalam kitab tauhid, di antara lubang-lubang rongga, Allah hantar malaikat-malaikatnya duduk di lubang-lubang rongga agar lubang-lubang rongga kita tidak dimasuk oleh binatang-binatang yang berbisa. Ini sayangnya Allah dengan kita. Dan belajar bab tentang kitab tauhid, tentang 10 malaikat yang wajib kita beriman dan wajib kita percaya dan wajib kita tahu dia kerja apa. Kalau kita tidak tahu, maka dosa besar, bukan dosa kecil. Sebab itu tentang malaikat Allah, sesiapa tidak beriman, kafir. Sesiapa mengatakan malaikat Allah buat salah, kafir. Sama juga tentang Rasulullah SAW. Sesiapa menghina Nabi, ya, maki Nabi, kata Nabi macam-macam, hina Nabi, orang ni murtad, kafir.
Dia mati nanti haram dikuburkan di tanah perkuburan orang Islam. Dan haram disembahyangkan. Dan apabila kita diperintah oleh negara, oleh pemimpin Islam, maka orang ini kalau kita dijalankan hukum-hukum Islam, hukum hudud, orang ni adalah kena hukum pancung. Tuan-tuan, sebab itu bahayanya apabila kita tidak menuntut ilmu fardu ain. Bahayanya, sebab itu talibul ilmu, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Faham? Sebab itu ahli mengajar tentang akhirat, dan orang yang menuntut ilmu akhirat, dia di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hendaklah tuan-tuan belajarlah sampai mati. Tapi ada perubahan lah. Ya, jangan masih ditakut yang lama lagi. Sebab Nabi bagi tahu dah umur umatku di antara 60 sampai 70 ya. Bila siapa umur dah 60, standby lah tuan-tuan. Ya, nak balik dalam kubur. Jangan banyak angan-angan lagi. Faham? Ya? Malam-malam berangan lagi. Bila nak tukar kereta baru? Bila nak beli rumah baru? Bila nak main kutu lagi? Ya? Bila nak pergi danau lagi? Mangkuk punya orang. Faham? Ya? Dia tahu itu banyak angan-angan. Faham? Ya? Ha, ingat tu. Bila 60, dah dekat lah. Faham? Ya, dah dekat. Dah dekat sangat lah. Rumah kata pergi. Cangkul kata gali. Kubur kata mari. Tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah diri. Kena banyak muhasabah diri, ingat tentang kematian. Sebab dalam hadis Nabi beritahu lagi, apabila dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah, nanti akan berlakunya ramai umatku, mereka mati dalam keadaan yang ramai. Sekali mati 6 orang, 10 orang, 7 orang, 100 orang. Ya, mati dalam keadaan yang ramai. Dan di antara pula apabila nanti di Palestin Sungai Ofrat ni kering, akan timbullah satu gunung di Iraq, gunung emas. Bukan gunung tembaga, bukan gunung Kinabalu, bukan bukit Batu Kif, akan timbullah gunung di tanah Arab. Di tanah Arab ni, di Iraq, akan keluar satu gunung emas di Iraq. Maka negara-negara besar, mereka akan berpusu-pusu untuk merebut tentang gunung emas di negara Iraq. Dalam hadis sebut 1,000 tentera pergi, maka seorang sahaja yang balik. Tuan-tuan, ya, negara-negara besar, Amerika, Rusia, India, China, semua tuan-tuan, mereka nak berebut nak ambil gunung emas. Ini tanda-tanda kiamat makin hampir. Tunggu jelah nanti gunung ni akan timbul. Ya, wallahu alam. Kita merasa tak merasa. Mudah-mudahan janganlah merasa. Mudah-mudahan kita mati cepat. Berani mati cepat. Nak tak nak pasti mati. Faham, ya? Ha. Tengah-tengah tidur, malaikat maut datang. Faham, ya? Bangun-bangun tidur, sedar-sedarlah dalam kubur. Kat mana, eh? Kat mana, eh? Malaikat kata, "Oi, bodoh, dalam kubur lah." Faham, eh? Tuan-tuan, malaikat maut ni, malaikat mungkar nangkir pula kalau dia panggil orang yang berdosa, "Hoi, lelaki tua yang bodoh. Hoi, wahai pemuda yang hina. Hoi, manusia yang keji. Hoi, manusia yang banyak dosa." Dia maki. Ha, dalam hadis sebut itu. Kalau dia orang soleh, orang yang bertakwa dengan Allah, dia panggil, "Wahai orang soleh. Wahai ahli ilmu. Wahai tok guru. Wahai ustaz. Wahai habib. Ya? Wahai Nabi Allah." Dia panggil macam itu. Tentang buka dalam hadis, buat tentang alam barzah. Wah, eh? Baiklah, ni baru mukadimah. Ya? Mukadimah je kat 10 minit. Buka kita ni, kita dah ngaji berapa tahun lah. Untuk, ya? Ingat ada 6 tahun, nak atau 5 tahun. Baru 10 muka surat. Yang mati ramai dah. Faham, eh? Jangan takut masa mati. Semua orang mati. Faham, eh? Nak tak nak masih mati. Faham, eh? Nanti bila kita duduk dalam kubur, tak siapa pedulikan kita. Siapa tak peduli? Bini yang tidur malam-malam, kita pun tak tahu kita. Anak kita yang kita selalu bagi duit dengan dia, dia selalu minta duit beli top up, ya, duk main PUBG tu. Faham, eh? Dia tak datang kubur kita setiap hari, tak datang. Faham, eh? Ha, tuan-tuan. Itu Nabi dah beritahu dah, ziarah kubur itu sunnah. Sunnah ziarah kubur agar kamu ingat mati. Faham, eh? Ingat mati. Hai segala kaum perempuan, dengar ni orang perempuan. Ha, eh? Orang perempuan ni wajib taat suaminya. Wajib. Orang perempuan ni wajib taat suaminya. Kenapa? Ulama suruh wajib taat dan Rasulullah suruh wajib taat. Iaitu bukan dia supaya bertuhankan suaminya.
Dia kena bertuhankan Allah, dia kena wajib menjalankan perintah agar dia taatkan Allah dan dia taatkan suami supaya dia tidak melanggar perintah Allah. Bukan dia kena takut dengan suami sebab apa? Maksud dia takut tu sebab hukum Allah. Sama juga anak. Anak ni kalau dia makan setiap hari dia kenyang. Kenyang makan. Siang malam kenyang. Malam kenyang. Siang kenyang. Makan di pejabat kenyang. Maknya di rumah sampai tak makan. Ini anak derhaka. Wah. Ingat tu, tuan-tuan. Sebab itu kena telefon mak ni. Setiap hari kena telefon. Kena pastikan dia dekat rumah. Dalam keadaan dia makan dan minum. Dan dia sihat. Faham? Bila mak ni tersinggung, maka anak ni anak derhaka. Pergi haji lah kau. Pergi umrah lah kau. Semayanglah berjemaah 5 waktu cukup pun. Engkau akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Ingat tuan-tuan. Dengan mak jangan derhaka. Ini akhir zaman ramai orang derhaka dengan mak. Kadang dia kerja suami isteri, anaknya dihantar dekat rumah mak, suruh mak dia jaga. Cantik muka kau. Faham eh? Aduh. Masa dia kecil, mak dia jaga. Bila dia dah kahwin, mak dia jaga cucu pula. Faham eh? Biarlah mak tu rehat. Dia nak ibadat. Tuan-tuan. Dia nak baca Quran. Nak tumpu baca Quran. Nak tumpu berzikir. Faham eh? Takkan kita kecil dia jaga. Kita dah nikah, dia jaga cucu lagi. Faham eh? Tuan-tuan. Ini akhir zaman dalam hadis sebut. Iaitu kata Rasulullah, anak-anak menjadi tuan. Anak-anak menjadi tuan. Dia mengulikan ibu dan ayahnya, dia buat kuli. Faham eh? Tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok lebih kurang macam sama je. Faham eh? Perempuan apa yang terlebih besar balak? Balak ni ya, daripada penasihat baginya. Jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini, maka bahawa sesungguhnya jika tiada redha dengan suaminya, beristerinya yang lain. Dengar ni. Ni pasal poligami. Dengar ni kau membuat. Jika perempuan itu tidak membenarkan suaminya nikah lagi. Tengok dalam kitab ni. Bukan aku cakap. Jangan tengok aku tak puas hati. Orang lelaki suka lah. Dia kitab Muhimah ni orang lelaki suka. Sebab dalam ni banyak cerita pasal perempuan. Tapi dengar je leh-leh. Leh-leh ni kena batang hidung orang lelaki. Padan juga. Nah, tengok ni. Tapi jangan leleh tak datang. Faham eh? Kalau tak datang tu dah meninggal tu. Faham? Maka terkeraslah datang balak padanya di dunia. Balak ah? Faham? Balak ni bukannya dia dapat gempa bumi ya. Balak ni apabila balak dia banyak. Dia tak boleh baca Quran. Balak ah. Dia tak boleh sedekah. Balak ah. Ya? Kadang tabung jalan masuk RM1. Itu kudukup punya orang ah. Faham eh? Beli top up boleh mahal-mahal. Beli emas gelang boleh mahal. Makan sampai RM40 boleh bayar. Kenapa sedekah tak boleh? Faham? Ini dikatakan orang yang dia istidraj. Faham? Ya, istidraj. Tuan-tuan. Tengok sahabat-sahabat. Macam mana dia sedekah? Tengok sahabat-sahabat. Tuan-tuan tengok Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri ni, tuan-tuan tengok sendiri Zunnun Al-Misri, pemuda Ashabul Kahfi, Syekh Juni Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Ta'i, Hasan Al-Basri, ya. Banyak lagi kisah para-para wali Allah, ulama-ulama tauhid. Zunnun Al-Misri ni, tuan-tuan, dia kasih kepada binatang. Dia pergi ke rumah seorang sahabat, dia tengok binatang ni terkurung di dalam sangkar. Nampak. Dia kata apa dengan tuan rumah? Wahai tuan rumah, aku nak bagi tahu dengan kau. Boleh tak kau bebaskan burung ni? Dia nak merasakan kebebasan dunia. Dia nak melihat keindahan alam ciptaan Allah. Bagilah dia bebas. Boleh tak? Kata tuan rumah, wahai Zunnun Al-Misri, baiklah. Aku bebaskan burung atas permintaan engkau. Nampak tuan-tuan. Tuan-tuan berani pergi rumah kawan dia bela burung. Wahai tuan rumah, tolong bebaskan burung terkukur ni. Boleh? Mangkuk engkau. Dia katok gitu. Tuan-tuan. Ni Zunnun Al-Misri, seorang wali Allah. Percakapannya hikmah. Bila dia cakap, anak murid dengar. Tok guru sekarang, ustaz sekarang cakap anak murid pun tak tahu eh. Belajar dah depan. Belajar dah depan. Apa barang. Lamba eh. Faham eh. Ya, nanti. Tok guru dulu lain. Faham. Tok guru dulu dia batuk eh. Anak murid takut lah. Faham. Tuan-tuan. Tok guru sekarang tengok anak murid maki dekat Facebook. Faham eh. Hina dekat Facebook. Faham. Di dunia yang maki yang makin dekat. Padahal hadis sebut.
Tuan-tuan buka, ada satu kitab, kitab perihal mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu ada satu hadis Nabi bagi tahu di antara kiamat makin hampir, orang menghina ulama, mereka memaki ulama, dan ulama duduk di bawah, orang-orang munafik duduk di atas. Dalam hadis tersebut, wah, benar dah. Wah. Orang munafik duduk di atas, orang munafik menjadi ketua. Wah, orang nak ceramah tak bagi. Faham ya? Konsert boleh. Faham ya? Dunia nak kiamat lah. Faham ya? Ni Zunun Al-Misri. Maka burung ni lepas. Bila burung ni lepas, dia terbang. Terbang. Waktu petang dia balik. Dia balik rumah Tuhan. Balik. Setiap hari pagi pergi, petang balik. Pagi pergi, petang balik. Tuan rumah pelik. Hebat Zunun Al-Misri. Pada satu ketika Zunun Al-Misri mengajar di masjid, maka burung ni datang duduk di atas meja Zunun Al-Misri tengah mengajar. Duduk tengok, dengar. Tuan-tuan, ya. Ada tak kita ceramah, tuan-tuan tengok penceramah-penceramah, burung datang ada. Mampu ya. Orang Korea pun tak datang. Faham ya? Tuan-tuan. Ya. Maka pada satu ketika Zunun Al-Misri dia wafat, dia meninggal dunia. Bila dia wafat meninggal dunia, burung ni mengeringi jenazah Zunun Al-Misri. Dia ikut sampai ke tanah perkuburan. Setiap hari burung ni datang ke tanah perkuburan, ke kubur Zunun Al-Misri, dia datang setiap hari. Dia tafakur. Dia pergi setiap hari sampai burung ni mati, maka anak murid Zunun Al-Misri ke bumi ikan tanam burung ni di tepi kubur Zunun Al-Misri. Nampak tuan-tuan ya? Hebat-hebat. Sama juga anjing Ashabul Kahfi. Padahal anjing ni najis mukhallazah. Ya? Najis mukhallazah di antara najis yang kena samak dengan tanah. Itu yang dia ikut pemuda-pemuda ya? Yang soleh di dalam gua. Dia jaga pemuda ni. Dia iring pemuda ni. Padahal anjing, tuan-tuan. Ya? Tengok, binatang pun sayang dengan orang soleh. Binatang pun sayang dengan para-para wali Allah, tuan-tuan. Ya? Lepas tu kita dengan binatang pun kena kasih. Wah, ya? Jangan tak kasih dengan binatang. Tapi kena tahu, jangan kita zalimi binatang. Kena faham lah. Ya? Kadang anjing tak buat salah apa pun, elok makan. Tapi itu kita datang nak sepak anjing. Ya? Anjing tu boleh cakap, hei Haji, orang masjid, busuk punya orang. Apa ini, pakai serban. Datang masjid tiap-tiap hari, mengaji dengan Habib tu, Tok Guru ni. Hala aku makan buat apa? Tak kala dia boleh bercakap lah. Faham, eh? Dia bercakap tapi kita tak dengar. Faham? Dia bunyi tu. Bodoh! Bodoh sabar. Sebab kita bukan wali Allah. Kalau kita wali Allah, kita boleh faham binatang bercakap. Faham? Tu yang Asad Al-Basri ke? Subhanallah. Dia bercakap dengan anjing. Faham ya? Syekh Abdullah Mubarak tak silap. Dia bercakap dengan anjing. Faham ya? Pasal orang wali-wali Allah ni, orang kata dia gila. Kadang dia bercakap dengan pokok. Dia bercakap dengan binatang. Faham ya? Kita kalau bercakap memang confirm gila. Faham ya? Akhir zaman banyak orang hina Nabi. Hina Nabi, maki Nabi. Sebab apa dia hina Nabi? Sebab dia tak mau belajar. Dia tak mau belajar. Main takraw pula. Main takraw pula. Bapak dia. Mengaji tak mau. Belajar dengan Nabi. Belajar tentang kisah Nabi. Dia tak mau belajar. Faham? Nak bersukan, bersukan. Jangan buka aurat. Bila dia kenal Nabi, dia akan jaga aurat. Faham? Nabi ni macam mana Nabi ni, tuan-tuan? Ini tentang buka dalam kitab Nasihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Dia cemburu sangat. Faham? Itu yang apabila Nabi Adam minta ampun dengan Allah di negeri lain. 450 tahun. Allah masih tidak menerima taubatnya. Sebab apa? Sebab Nabi Adam ni dia berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Itu bila Nabi Adam taubat di Makkatul Mukarramah. Allah terima taubatnya. Itu pun sebab dia menyebut nama Rasulullah. Itu yang kata Allah, wahai Adam, kenapa kau sebut nama Muhammad? Macam mana kau kenal dia? Kau belum jumpa dia lagi. Kata Nabi Adam, masa kau cipta aku, aku melihat nama Muhammad di tiang arasy, di dalam syurga Allah, di tiang-tiang syurga, di dalam istana engkau, wahai Allah. Itu kata Allah,
Muhammad adalah manusia luar biasa. Itu kata Nabi Adam. Muhammad ni, dia adalah makhluk yang luar biasa. Jika tidak, kenapa engkau tulis nama-namanya, nama Muhammad berada di dalam syurga Allah. Itu Nabi Adam. Itu kata Nabi Adam. Aku buat salah sekali, Allah lucutkan pakaian syurga ku sampai menampakkan auratku. Itu Nabi Adam beritahu. Itu kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad buat dosa dalam keadaan telanjang. Mereka berzina, buat benda yang haram, bersukan sampai nampak aurat. Tuan-tuan, kata Nabi Adam, Allah masih memaafkan mereka. Allah tidak telanjangkan mereka. Mereka tetap berpakaian jika mereka bertaubat kepada Allah. Nampak? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Aku buat salah sekali ya. Aku dipisah dengan bini aku yang tercinta. Nampak? Pisah bukan dekat-dekat, jauh. Negeri India dengan Jeddah, tuan-tuan. Bukan dekat, jauh. Umat Nabi Muhammad buat salah dengan Allah. Banyak buat salah. Allah tak pisahkan dengan bininya. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah keluarkan aku di dalam syurganya. Umat Nabi Muhammad buat salah beratus kali, berjuta kali. Allah tidak, dia minta ampun dengan Allah. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Nampak tu, tuan-tuan. Itu pun taubatan nasuha. Kalau buka tentang Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni, dia masuk dalam neraka. Dia cari kita. Tuan, buka adalah hadis. Ha? Itu yang malaikat bertanya dengan Rasulullah. Wahai baginda, kenapa kau masuk dalam neraka ini? Rasulullah kalau masuk, sebab itu orang ahli syurga ni, penduduk syurga, Rasulullah juga, tuan-tuan, bila dia masuk dalam neraka, dia tidak merasa bahang panas di api neraka. Sebab Allah sudah mendinding bagi mereka. Dia masuk dalam neraka, dia mencari, kata Rasulullah, aku ingin mencari umatku yang berdosa. Aku ingin syafaat mereka untuk masuk ke dalam syurgaku. Ini kasihnya Rasulullah kepada kita. Tapi akhir zaman, umat Nabi Muhammad melanggar perintah Allah dan mereka menentang Rasulullah. Tuan-tuan kena banyak selawat. Tuan-tuan, sebab ada kisah. Ni kalam Imam Ghazali Hujatul Islam. Seorang ahli ibadah. Dia pada malam hari, dia mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Dia bagi salam dengan Rasulullah. Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Maka dia tanya dengan Rasulullah, wahai baginda, kau jawab salam aku. Tapi kenapa kau tak pandang aku? Kata Rasulullah, aku jawab salam kau sebab jawab salam adalah wajib. Aku tak pandang kau bukan sebab kau bukan umatku. Memang benar kau umatku. Tetapi sebab kau tak suka sebut nama aku. Nampak Allah. Tak suka sebut pun Nabi tak mau tengok. Kalau tentang kerja Nabi, na'udzubillah min zalik. Tak mau tengok. Itu yang besok dia selawat, kata Rasulullah. Malam esok dia tidur, mimpi lagi dengan Rasulullah. Dia bagi salam, Rasulullah jawab. Ya, Rasulullah tengok dia, Rasulullah senyum dia. Kata dia, wahai Rasulullah, hari ni kau tengok aku, hari ni kau senyum dengan aku. Memanglah aku senyum dengan kau, kau dah sebut nama aku. Nampak tuan-tuan. Tu dia tanya, apa kelebihan berselawat kata kau, wahai Rasulullah? Siapa yang suka selawat dengan aku? Dekat negara akhirat, aku akan beri syafaat ke atasnya. Dekat negara akhirat, aku akan jumpa dia. Kalau dekat dunia, berkat umurnya, berkat rezekinya, berkat imannya. Nampak tuan-tuan. Ya? Banyak selawat. Di antara ustaz yang rajin selawat, Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi. Orang sambil orang gelap, ustaz, ustaz selawat. Kita, apa? Suka mencarut. Kasut hilang mencarut. Bini marah mencarut. Ya? Orang cucuk mencarut. Ya? Sebab tak suka selawat, tak suka bertasbih. Sama istighfar. Istighfar ni bukan barang-barang biasa, tuan-tuan. Istighfar ni bukan kalam-kalam yang biasa. Tuan-tuan buka sejarah kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad ni bukan calon-calon orang. Ulama tasawuf. Ulama tasawuf ahli sufi. Dan dia zuhud dan dia tawaduk sangat. Sampai anak murid dan orang tak kenal dia. Tu yang sampai pada satu ketika dia berikan masjid, dia nak i'tikaf. Nak i'tikaf pada masjid, Tok Siak halau. Rupa Tok Siak ni zaman, bukan zaman sekarang pun jahat, zaman dulu pun jahat dah. Yang suka kunci masjid ni Tok Siak. Kadang jamban pun kunci. Siapa berak dan jamban lama-lama kena kunci tu si Allah. Ingat tu. Ya? Jangan kunci masjid. Rumah Allah. Itu yang Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid Imam Asy-Syafi'i. Dia nak i'tikaf kat masjid. Nak i'tikaf orang masjid Allah. Tok Siak Allah. Keluar kau wahai lelaki tua. Dia tak kenal Imam Ahmad. Keluar kau wahai lelaki tua. Allah. Kata Imam Ahmad, aku nak i'tikaf. Ni rumah Allah. Bukan rumah kau.
Memang rumah Allah, tapi aku diamanah jaga masjid ni. Orang tak boleh tidur. Keluar. Hai, lelaki tua. Kata lelaki tua, wah. Tak kena, wah. Keluar. Dia nak itikah kat luar. Kena halau. Kata tak apalah, aku tak bagi udah. Dia nak pergi pergi masjid lain. Keluar dengan, bertemu dengan seorang pembuat roti. Pembuat roti. Kata pembuat roti, wahai lelaki tua, assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Kau dari mana nak ke mana? Aku daripada masjid tu, Tok Siak halau aku. Oh, Tok Siak tu memang busuk punya orang. Busuk punya orang aku tambah. Wah, kau ikutlah aku datang rumah aku. Kau duduk rumah aku, kau itikaf rumah aku. Imam Ahmad ikutlah sampai rumah. Pembuat roti ni, dia buka pintu. Astagfirullahaladzim. Dia ambil bantik, letak bagi Imam Ahmad. Astagfirullahaladzim. Dia bagi air. Astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bagi, tengok dia tengah uli roti. Astagfirullahaladzim. 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 Sampai siap roti. Esok bagi Imam Ahmad tanya dia, wahai tukang membuat roti, engkau dah baca istighfar ni, minta ampun dengan Allah ni. Apa engkau buat baca istighfar? Apa engkau buat baca istighfar? Dah berapa lama dah? Dah 30 tahun. Tuan-tuan, 30 tahun. Apa yang kau dapat dalam masa 30 tahun, apa yang kau dapat? Hajat aku tak pernah Allah tak tunaikan. Aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji, aku nak tolong orang, berniaga aku, semua Allah mudahkan urusan aku. Cuma satu je aku tak dapat lagi. Aku belum dapat bertemu dengan seorang wali Allah, ulama besar, ulama tasawuf. Siapa dia? Kata Imam Ahmad. Iaitu Imam Ahmad. Dia tak tahu Imam Ahmad di depan dia. Tuan-tuan, itu yang kata Imam Ahmad, subhanallah. Hebatnya Allah. Allah hantar aku datang jumpa dengan kau, kelebihan kau istighfar. Akulah Imam Ahmad. Pengsan orang ni, faham eh? Tuan-tuan. Kita tuan-tuan belum jadi ulama, baru jadi YB belaga. Tak kenal ni YB, YB. Tak kenal YB. Hei. Engkau tuan-tuan baru jadi YB, faham eh? Aku tak cakap YB mana, faham eh? Tuan-tuan, YB ni ketua, faham? Dari zaman dulu dalam kitab dia panggil khalifah. Wah, eh? Zaman dulu khalifah tak benda babi. Wah, eh? Ingat dulu tuan-tuan. Eh? Akhir zaman orang menegakkan benda-benda haram. Wah, eh? Aku tak sebut YB mana. Wah, eh? YB mungkin YB Rusia. Yeah? YB Thailand. Wah, eh? Kalau aku sebut nama, ya. Wah, eh? YB tahu mana? WhatsApp bro. Faham eh? Sekarang ni orang suka ringkas-ringkas. Ya, yeah? Jualan murah-murah, jualan mur-mur. Faham ya? Panggil kawan do. Do. Do tu bodoh. Faham ya? Ngok. Oi ngok. Hoi do. Yeah? Pasal sampai sekarang budak tu bodoh, sampai sekarang budak tu bongok. Faham ya? Ha, dok ngok, bodoh. Ngok, do, ngok, do. Faham ya? Tuan-tuan hati ya. Kalau ada orang panggil, hai do. Dia kata tuan-tuan bodoh. Faham ya? Aku panggil do, aku kejar lah ni. Faham ya? Tengok lah. Sebab, cakap ni di doa. Faham? Lepas tu dengan anak, hati-hati ya. Faham ya? Imam Ahmad hebat. Faham? Ya? Imam Maliki kena penjara, kena pukul, pecah belakang. Imam Asy-Syafi'i kena bawa pergi istana, kena rantai. Imam Abu Hanifah, eh? Imam Hanbali kena racun ke tak silap? Imam Hanbali ke Imam Ahmad ke? Imam Ahmad weh, kena penjara ke tak silap? 17 tahun. Imam Hanbali mati kena racun. Yeah? Sayyidina Umar Al-Khattab mati kena bunuh. Yeah? Wafat dia kena bunuh, kena tikam. Waktu semayang zuhur. Kita lepas ceramah mulut kena tikam, tuan-tuan. Makan malam ni tak tahu ada makan tak. Bulan Muharram ni, tuan-tuan, bulan Muharram ni kena bagi makan anak bini sedap-sedap. Biasa bagi makan ikan kembung, bulan Muharram kena bagi makan daging unta. Bulan Muharram biasa bagi kat bini dia belanja satu hari 20, bagi dia belanja lebih sikit 60-70. Bulan Muharram kena sapu kepala anak yatim. Faham? Tapi sebelum sapu minta izin, jangan main sapu, lodah pula tu. Dah sapu bagi duit. Bukan bulan Muharram ni, 10 Asyura. Dia dah panggil Asyura. Kita buat bubuk Asyura. Faham? Bulan Muharram banyak berlaku sejarah tentang Islam sebelum Muharram.
Tuan-tuan ya, Nabi Yunus diselamat daripada perut ikan nun 10 Muharram. Nabi Adam dimaafkan kesalahannya 10 Muharram. Allah cipta Nabi Adam 10 Muharram. Allah cipta hujan dan aras 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya 10 Muharram. Nah, banyak kisah 10 Muharram, tuan-tuan ya. Ha. Nak doa dulu ke apa? Nak azan weh. Azan tak terus. Ha, teruslah azan sunat ya. Bro. Eh, bukan orang datang pun. Datang. Ini wajib. Belajar ni wajib. Eh? Tapi kalau nak azan, boleh. Nak masalah. Eh? Terkadang-kadang ada satu tempat sambil bergaduh. Eh? Ustaz tu ceramah. Eh? Muazzin kata, Ustaz, berhenti dulu azan. Eh, aku tengah baca hadis ni. Azan tu. Oh. Tak faham Ustaz ni. Aku ni Bilal. Eh? Oh. Ustaz tu kata, ini aku tengah baca kalam Nabi. Ini wajib ni. Tentang belajar ni. Eh, azan. Ya, ha tu bergaduh-gaduh ya, ustaz pun negak benih hak. Ya, ha nampak ya, azan ni sunat, kena faham ya. Ha kena faham. Betul kena kelebihan azan dia banyak kelebihan. Faham ya? Ha. Jadi nanti bila berlakunya peperangan nanti Islam kafir akan berlaku akan orang Islam akan melakukan azan lah. Faham ya? Ha kelebihan kalam Allah. Faham ya? Azan bila kita dengar ya, wajib jawab. Ya. Ha, kena jawab lah. Faham ya? Siapa dia sunat jawab lah, ya. Kalau dia tak jawab, ya, dia bila muazzin dan azan, sunat kita jawab, dapat pahala. Ya. Kalau kita maksudnya kalau kita orang muazzin melawan azan, kita cerita hal dunia, kata Rasulullah, kata ulama mutabar, ya, dia khuatiri, dia mati dalam suul khatimah. Faham ya? Ha, betul kalau orang azan jangan sembah. Ya, siapa isi rokok, buang rokok cepat. Tak ada. Lagi muazzin, lagi panjang muazzin tarik, lagi tarik dia panjang. Panjang, tarik. Ya. Dia sedap, boleh siap buat bulat. Muazzin dengan azan. Faham ya? Orang azan, buang rokok terus. Diam. Siapa menyahut panggilan azan, dapat pahala macam muazzin. Siapa baca doa lepas azan. Ya? Nabi kata nanti kat negeri akhirat, aku jumpa dia nanti. Alhamdulillah. Ya? Haa. Datang balak padanya di dunia dan akhirat. Nampak? Dekat dunia dapat, dekat akhirat pun dapat. Nampak tu? Ya? Ha, negeri akhirat bukan macam kat dunia, tuan-tuan. Negeri akhirat. Sebab itu tuan-tuan belajar dalam kitab Tauhid. Ya? Belajar dalam hadis. Ya? Kita ni, Allah belum jadikan kita. Ya? Kita punya tentang kematian kita, hidup kita, susah kita, nikah kita, meniaga kita, datang masjid, tak datang masjid, bangun lewat tak semayang, bangun lewat tak semayang subuh. Ya semua, ada tulis semua. Ya? 50,000 tahun. Ya? Itu yang belajar dalam kitab Tauhid. Dia ada takdir mubram, takdir mu'allak. Takdir mubram ni tidak boleh berubah. Takdir mu'allak ni dia berubah. Faham? Ya? Dia dengan kata yang Rasulullah dan ulama mutabar bagi tahu yang dikatakan dia berubah. Dengan tiga jalan. Pertama, dia bercontoh malam ni dah ditulis kita ya kena langgar lori ataupun kita balik bini nak marah kita, ya. Ha, dah tulislah bini nak marah. Bini memang nak marah kita sebab kita ada buat salah. Wah, eh. Ha, muka wallahu akbar muka macam abang kawasan tu, eh. Balik rumah habis dengan bini, tuan-tuan. Ha, mai orang perempuan ni. Bukan tuan-tuan aku pun habis, lah. Eh. Betul kalau orang perempuan ni belajar dalam kitab, kalau suami balik, lepas ni aku sambung buat tentang takdir mu'alak, takdir mu'brah. Kalau suami balik, tanya satu benda. Jangan tanya suami datang mana. Suami balik jangan tanya, datang mana? Datang mana? Abang datang mana? Abang datang mana? Tanya suami nak apa? Dengar. Abang nak apa? Tanya, abang nak apa? Macam Haji tadi, aku sampai tanya dah. Ustaz nak minum air apa? Buat. Aku cakap kau berjantan lah. Bah, eh? Bah. Ha, bila dia tanya, abang nak apa? Baby nak apa? Sebab tu dalam rumah tangga berkat. Tuan-tuan tengok kat kedai makan, kedai Tom yang mana-mana kedai, mana-mana KFC pun, tuan-tuan tengok. Bila kita sampai, dia tanya. Encik dari mana? Tak ada. Tak tanya. Encik nak apa? Buat. Tuan-tuan. Tuan-tuan, pergilah mana? Hotel mana pun tu. Ya? Tuan-tuan. Itulah rumah tangga ni nak berkat, rumah tangga ni nak seronok, itulah isteri kena tanya dengan suami, abang nak apa? Ya. Dah wasna kaya, bah. Pantai suami makan ubat kuat, mampus ya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan.
Isteri ni dia tak boleh, tak boleh membantah. Tak boleh lah. Tuan-tuan, bila dia masam muka, dia belum minta maaf dengan suami, na'udzubillah min dzalik. Malaikat melaknat, celaka engkau. Celaka engkau. Celaka engkau. Sama kaedah bila suami pergi masjid, pergi surau, ulama kata, tanya dengan suami, tanya apa? Abang dapat ilmu apa? Faham? Pernah tak tanya suami balik masjid, abang dapat ilmu apa? Pernah? Mana pernah? Faham? Marah dia. Nampak lambat bang, tunggu makan lambat apa? Marah. Ah, tu suami terkuntat balik, muka tak puas hati, duduk tepi dinding main telefon je lah. Entah, eh? Kadang jenis suami pun nak masuk bilik menangis. Padahal berjambang, berjanggut menangis. Ingat tu tuan-tuan. Menangis kena takut ke Allah. Faham? Bukan menangis takut dengan bini. Faham? Ya, takutkan Allah. Faham? Ya? Sembayang, menitik ke air mata. Berdoa, menitik ke air mata. Malam-malam muhasabah, ya Allah. Hari ini aku tak dapat baca Quran. Ya Allah, malam tadi kenapa aku tak dapat sembahyang tahajud? Apa salah aku dengan kau, ya Allah? Ya Allah, hari ini aku tak dapat sembahyang duha. Apa salah aku dengan kau, ya Allah? Makan kau bagi, minum kau bagi, semua kau bagi. Aku nak duit kau bagi, semua kau bagi. Aku pergi kerja pun selamat, tak kena langgar lori pun. Apa salah aku dengan kau, ya Allah? Ni orang ingatkan muhasabah diri, dia ingat. Faham ya? Jangan kufur nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Faham ya? Ingat tu. Ingat ni orang perempuan. Belajar aman lah. Faham ya? Berubah lah. Lepas tu orang perempuan ni haram pakai inai. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan. Orang perempuan ni dia nak pakai inai haram. Walaupun pengantin perempuan pakai inai haram. Aku tambah sikit haram jadah. Faham ya? Nak pakai inai boleh. Tapi syarat pengantin perempuan kena pakai sarung tangan. Faham? Sarung tangan. Kalau dia pakai inai untuk suaminya, memang disuruh ulama memikat hati suaminya. Faham? Ni tak ada pula. Sekarang pula trend. Tulis bunga dekat tangan, dekat ni kulit ni. Haram. Tatu. Faham? Haram. Kalau tulis lukis gambar binatang, dua kali haram jadah. Faham? Ingat tuan-tuan. Tak boleh. Tubuh ni tak boleh diukir-ukir. Tak boleh. Faham? Ya? Boleh pakai inai kalau untuk suaminya. Kalau untuk orang lain maka haram. Faham? Bila jika untuk lelaki lain haram lah. Tapi jika untuk perempuan lain, kawan-kawannya bila dia tabarruj maka haram juga. Faham? Orang lelaki pun tak boleh pakai. Dengar ni orang lelaki. Nak nikah satu, besok nak nikah dua bini. Jangan boleh pakai inai. Faham? Tak usah pakai inai. Boleh pakai inai apabila untuk pengubatan ni bagi orang lelaki. Faham? Kadang pakai jubah, pakai serban ni. Ya? Pakai inai. Oi, nak aku support orang ni. Faham? Tak boleh. Faham ya? Tengoklah sekarang akhir zaman. Faham ya? Pengantin perempuan. Elok lah pakai purdah. Tangan berinai. Ini Islamik apa? Faham ya? Kadang elok pakai purdah. Elok pakai jubah. Buat jadi model dalam IG. Jadi model dalam Facebook. Engkau perempuan. Orang ke beruk? Faham ya? Tentang kena faham lah. Perempuan itu kena faham. Bila dia pakai pakaian tabarruj pun haram. Faham? Ingat tu. Isteri lelaki tu adalah milik lelaki tu. Bukan milik orang lain. Bukan untuk dilihat oleh orang lain. Tuan-tuan tengok isteri-isteri para habib. Mana ada mereka menunjukkan isterinya di dalam media sosial. Tak ada. Wah. Dia jaga simpang kat rumah dia elok. Bini dia. Wah. Okay. Ini akhir zaman. Nampak. Ada setengah ustaz. Dia tonjol bini dia kat Facebook. Wah. Eh? Tak tahu ustaz apa pun aku tak tahu. Wah. Tuan-tuan belajar kita tasawuf. Tuan-tuan. Yeah? Sebab apa? Perempuan itu akan menarik empat lelaki dalam jurang api neraka Allah. Walaupun lelaki itu ahli ibadah. Lelaki itu boleh berceramah. Lelaki itu boleh mengajar bila membiarkan anak isterinya yang melanggar tentang hukum-hukum Allah SWT. Tuan-tuan. Ya? Isteri. Lepas itu orang perempuan pagi gincu. Tak boleh haram. Keluar rumah tak boleh haram. Pergi pejabat pagi gincu. Haram. Tuan-tuan. Ya? Untuk apa? Apa tujuan pergi gincu? Cuba jawab aku. Apa tujuan? Cakap lah. Apa tanya? Apa? Dalam rumah tak nak pergi hinju? Patutlah tidur dengan suami malam-malam pergi hinju lah. Tidur. Lari suami. Malam-malam tak nak pergi hinju. Pelik keluar rumah pergi kenduri kahwin, pergi hinju. Pergi kerja, pergi hinju. Untuk apa pergi hinju? Untuk apa? Untuk apa? Jawab lah. Untuk apa? Nanti Allah tanya di padang mahsyar. Engkau keluar rumah bercantik-cantik untuk siapa? Cuba kau jawab. Apa nak jawab? Tuan-tuan. Ni akhir zaman dunia nak yaumul qiyamah. Dah dekat hari kiamat. Kadang ustazah-ustazah menterbabit benda ni. Faham ya tuan-tuan? Ingat boleh pakai gincu untuk suaminya. Faham? Faham?
Tu ramai orang tak puas hati dengan aku. Faham eh? Tuan-tuan. Oh, macam mana dalam kitab macam tu? Faham? Sebab Rasulullah beritahu dah, engkau buat kerja agama, jangan cari redha manusia. Carilah redha Allah. Engkau buat kerja agama, jangan mencari banyak pengikut. Jangan kau mencari kemasyhuran. Jangan kamu cari keduniaan. Kamu carilah redha Allah. Faham? Tuan-tuan. Nanti bila kita dah jadi jenazah dalam kubur, tuan-tuan, kita ada pangkat ke YB lah. Kau siapa lah. Orang tak panggil YB. Hoi YB. Kau tak sebut. Ha. Mampus lah, tuan-tuan. Main lah. Ha. Ha. Betul ke ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faham eh? Kulil haqqu walau kana mura, berkatalah benar. Bila orang marah pun, faham eh tuan-tuan. Di akhir zaman dunia dekat kiamat, ustaz ulama yang berani berkata benar ni akan diwafatkan oleh Allah cepat. Kau tengoklah ulama-ulama yang tegas semua dah tak ada. Tak ramai lah, tengah sikit. Faham eh? Ha. Alah tuan-tuan, cakap benar pun mati, tak cakap benar pun mati. Ha. Ha. Nak mati dalam keadaan macam mana? Faham ya? Ha, biar kita mati dalam redha Allah. Faham ya? Ha. Orang buat kemungkaran pun berani tuan-tuan. Nampak? Ha? Orang maki Nabi pun berani. Nampak? Orang hina Nabi pun berani. Takkan kita nak menegak hukum Allah penakut? Faham? Ha, tuan-tuan. Itu kata Rasulullah, kata ulama mutabak, senjata orang Islam bukannya ramai. Senjata orang Islam adalah bangun malam. Senjata orang Islam adalah mereka dekat dengan Allah. Wah. Yeah. Ha. Tengok ni orang perempuan. Yeah. Ha, jangan lawan suami. Ini tak ada, belajar-belajar kau. Nanti balik lagi kuat melawan. Yeah. Ha, kadang kita kata, kadang suami kata, buat apa tu, solek-solek tu, pangkat make up tu. Alah biarlah, duit kita bukan dia awak. Awak. Ha? Nak jawab apa? Boleh, eh? Nanti kan masuk neraka ni. Ha, neraka-neraka lah. Yolah. Kalau neraka, salah pun. Nampak? Dia boleh kata macam tu. Ha? Bila kata ni tu, murtad. Oh, murtad lah. Ha? Sama tak? Bila suami ke orang lelaki ada bela janggut, kita ke, kami jantan, kami jantan, kami jantan. Oi, murtad tuan-tuan. Sebab dah menghina sunnah Nabi. Ha? Hati-hati lah. Ha? Lepas tu syirik khafi, syirik jadi. Kapi harbi, kapi zimi, kapi zindik, kena belajar. Lepas tu bila kita bertuhankan manusia, dia syirik khafi. Faham? Bila dengan nyata kita menyembah manusia ni, menyembah manusia seperti kita menyembah berhala, ini syirik jali. Syirik khafi ni dia takut dengan manusia, dengan dalaman. Faham? Ini dua kaedah. Faham? Tentang kita belajar tauhid, cik, Nabi beritahu dalam 1,000 yang mati boleh sebut Allah, 1,000 seorang lah. Faham? Nabi cakap, tuan-tuan. Ya. Suluh kita kena muhasabah lagi. Ya. Betul, dengan hantu tak ada takut. Dengan jin tak ada takut. Ha. Tu baru ni aku balik, aku balik, bawa balik Terengganu. Bawa balik Tegari Terengganu. Tidak ada homosia Terengganu. Anak aku kena kacau dengan jin. Ha. Apa suruh main telefon je? Ha. Aku dekat bilik, dekat ruang tamu main telefon je. Jin kacau. Hoi! Lari tu balik. Ha. Besok aku ambil kasut kijang, aku spray. Minta dengan Allah. Baru lega sikit. Malam tu dia duduk kat bilik main telefon ni. Dua-dua anak aku main telefon. Busuk punya orang. Aku ingat dia baca Quran, ya. Yeah. Jin bokak pintu. Tengok kepala botak. Porok buncit. Dia kata, tanya aku besok pagi. Malam ayah ada buka pintu. Kau ingat kepala botak porok buncit aku ke? Aku cakap dia. Ha, bentang-bentang aku rambut tak ada, ya. Yeah. Porok aku boreng kau kata aku, ya. Yeah. Masa bila aku kat bilik sebelah, ya. Yeah. Ha tuan-tuan, ya, jin bokak pintu tuan-tuan, eh? Ha, jin ni hebat, ilmu dia power tuan-tuan. Iblis ni ilmu cukup power, iblis. Wah, eh? Ha, dia mahir. Kitab apa? Kitab Muwatta', kitab Majmu', Makhrum Aziz, kitab Hikam, kitab Risalah Tauhid, mahir iblis. Ha, eh? Dia ada dalam syurga, ada dalam syurga. Iblis ni semayang. Ha. Dia sebab dia keluar dari syurga Allah bukan tak semayang, bukan sebab tak baca Quran. Sebab dia tak takabur. Faham ya? Alhamdulillah. Baru 40 minit, tuan-tuan. Belum ke 9 lagi. Eh? Hijrah apa? Faham ya? Baru belajar 40 minit, gelisah, tak tentu arah. Eh? Tengok bola, tak gelisah pun. Malam tadi, Malaysia lawan Pak Arab, tak gelisah pun. Itu pasal kalah. Faham? Eh? Elok. Go. Menyejarik kat kedai makan. Eh? Dekat masjid tak nak zikir, tak boleh kau kuat. Zikirlah kau kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergegar surau masjid lah. Kalau tengok bola, wuuu. Amin nak pecah kedai. Ah, eh?
Ha, kalau sebut kalau Allah tak mau kuat-kuat. Wah, ha? Orang nak makan pun susah. Wah, ha? Gu. Anak aku sambil menang ni. Bengang gu. Wah, ha? Ingat tu tuan-tuan. Eh? Dunia kita boleh sungguh-sungguh. Akhirat tak boleh sungguh-sungguh. Wah, eh? Apa nak jawab dengan Allah? Wah. Tengok bola harus, tapi jatuh haram bila pemain bola membuka aurat tu, eh? Pergi musafir tak boleh main jamak sebab urusan dunia, urusan maksiat. Kalau tengok orang main bola, orang main bola tutup aurat, pakai tutup aurat, tak ada unsur-unsur maksiat, boleh main jamak. Tapi kalau ada unsur maksiat, tak boleh main jamak. Wah, eh? Ha, belajar dalam kitab tahid bab hukum fiqh bab tentang solat jamak takdim dan jamak takhir dan jamak takdim. Ha, tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata boleh, ha, itu ustaz bola. Ah, eh? Ha, tuan-tuan. Ha, tuan-tuan tengok aku tak puas hati, game bola. Tak masalah nak bersukan, bersukanlah tuan-tuan, bersukanlah. Tapi kena jaga mana yang tak boleh, tak boleh lah. Mana yang boleh, boleh lah. Itu ya, faham ya. Sebab Rasulullah pun bersukan. Tapi bersukan mereka tidak melanggar benda-benda yang haram. Itu lah, tuan-tuan. Ya? Sama lah, Rasulullah pun ada majlis zikir. Tapi mereka tidak ada unsur-unsur yang haram. Faham ya. Akhir zaman kadang orang berzikir juga, tapi ada unsur-unsur yang haram. Bercampur lelaki perempuan, ada masuk alat muzik. Faham ya. Itu yang tuan-tuan buka dalam hadis. Itu yang dalam hadis menyebutkan apa kata Rasulullah. Akhir zaman mereka menghalalkan arak. Akhir zaman mereka menghalalkan zina. Akhir zaman mereka menghalalkan alat-alat muzik yang haram. Tuan-tuan, akhir zaman. Faham? Ya? Dah jelas dah. Main gitar ni alat muzik yang bertali maka haram. Dah jumhur ulama'ah. Faham? Alah. Ya? Mereka pula boleh main gitar. Eh? Tak tahu lah. Mereka dapat hukum yang mana yang membenarkan. Tahu lah. Kalau boleh senang, kalau ustaz kata boleh membenarkan main gitar, ya, boleh, hukumnya boleh. Nanti bila sebelum ustaz ceramah main gitar, kalau masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting. Alasan cuma nak menarik orang ramai agar datang masjid. Wah. Tak tengok dia tenggelam bumi oleh Allah. Wah, tuan-tuan. Dunia bila makin nak kiamat, orang suka mengharuskan benda-benda yang furuk-furuk ni, maksudnya benda yang wajib ni, mereka suka mengharus-haruskan. Di dunia dekat makin yaumul qiyamah. Dan orang suka benda perkara-perkara yang sunnah ni, mereka suka membidah-bidahkan. Dan mereka dah tidak mahu beramal, mereka membidah-bidahkan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Sama lah. Kadang orang dengan tangan ulama orang tak mau cium. Macam apa? Dengan tok guru mengajar, apa tuan-tuan tak nak cium? Ini zahir. Ini zahir. Tangan tok guru ini zahir. Hak ni tangan tok guru dia suka beruduk, dia suka berzikir, dia suka semayang. Ini batin. Lepas bila cium tangan tok guru, cium sini, cium tapak tangan. Ini batin. Batin tangan tok guru suka menyalat kitab. Lepas tu tengok-tengok di Tarim, di Yaman. Mereka bila salam ulama, salam tok guru, cium. Cium, ambil berkat, ambil keberkatan tangan Tok Guru. Faham, eh? Kita tak ada orang Tok Guru selama. Tak puas hati lagi ada. Orang sini, orang tempat lain. Tapi aku tengok macam kat sini. Yaman bumi awliya, tuan-tuan. Yaman ni, Uwais Al-Qarni di Yaman. Uwais Al-Qarni tu yang kata Rasulullah, penduduk bumi tak kenal engkau, penduduk langit kenal. Dia beritahu dengan sahabat, Uwais Al-Qarni, penduduk bumi orang tak kenal dia, yang kenal penduduk langit. Sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, sampai Rasulullah cakap apa? Tapak kaki Bilal bin Rabah didengari oleh penduduk-penduduk langit. Tapak kaki kita tu kan? Gaul 8.45 tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum sikit. Balak pada dunia dan akhirat serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari, ya, maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad. Nampak? Ya? Murtad. Nak tahu?
Ingat tu, ya. Ha, sebab dia benda yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengharamkan. Sama juga apabila orang berzina, lelaki suami, lelaki perempuan yang sudah bernikah, hukumnya rejam sampai mati. Bila dia ubah hukum Allah, jawab sini kaya. Ha. Ya, tak boleh ubah hukum Allah. Ha. Ya. Ha, tuan-tuan. Ha. Apa nak jawab dengan Allah? Faham, ya? Ha, tuan-tuan. Ha. Lagi kafir. Kafir, faham, ya? Ha, tuan-tuan. Kafir ni paling takut ni. Faham itu perbanyak baca tu amantu billahi wa rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa ala kulli syai'in qadir raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Setiap habis sembahyang maghrib dan subuh baca ah Nah, Nabi cakap dah subuh-subuh umatku Islam bila dia sembahyang Islam ah. Lepas subuh mereka kufur, mereka kafir. Nah, sebab mereka dah pertuhankan selain Allah. Faham eh? Masuk hutan bertuhankan pokok besar. Eh? Bila dengan duit bertuhankan duit. Bila tak ada duit susah hati, ada duit senang hati. Ha? Ini syirik ah. Faham eh? Ha. Tengoklah Masjid Syura. Kalau pembesar negara datang, ya, menteri besar datang, orang besar datang, Masjid Syura penuh orang. Sebab mereka nak tunjuk dan mereka beriman dengan orang besar. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Kalau sesama demam, sanggup makan Panadol. Lah, eh? Bila Allah panggil, Allahu Akbar. Allah panggil, tak boleh datang. Aku dah sebut menteri besar ni. Lah, eh? Ingat dia. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Tak percaya. Esok maklumkan pada ahli Korea. Tuan-tuan dan perempuan. Esok menteri besar nak datang ke surau Mutmainnah. Tengok semua orang datang. Eh? Dengan sampingnya, songkok sengit semua datang. Eh? Tengok lah. Tengok eh? Allah panggil azan tu Allah panggil ya suruh datang lah ya tak mau datang mayang berjemaah ya eh? Ni mereka bertuhankan manusia faham ya dia mulut mengaku Allah itu Tuhan tapi dalam hati banyak tuhan ya banyak tuhan faham ya dengan mengikut hawa nafsunya. Ha, apa itu orang perempuan tak boleh jadi ketua? Tak boleh. Dalam hadis sebut tentang buka dalam hadis Imam Bukhari apa kata Rasulullah? Akhir zaman dunia hampir yaumul qiyamah, suami-suami, lelaki-lelaki di bawah kongkongan wanita, di bawah kongkongan isterinya, dia mendengar patuh cakap isterinya. Betul ya? Tengok bodoh dapat gaji ya? Baby bagi sini gaji tu. Bagi baby 50 ke? Oh, baby nak lagi, tak boleh. Berapa banyak-banyak duit? Mampus ya. Eh? Semua nak minta amini. Eh? Isi minyak minta amini duit. Eh? Nak itu semua. Ya, nak duit. Bodoh suami. Lah. Nabi cakap lah, duit suami, gaji suami tak boleh kira depan bini. Tak boleh. Tak boleh. Ha, eh? Duit berkurang pun tak boleh kira depan bini, depan anak. Nabi tak bagi. Ulama tak bagi lah. Pernah buat jahat pun Nabi tak bagi cerita dengan bini. Pernah buat jahat walaupun kau dulu artis, bila kau dah hijrah menjadi orang baik, engkau ceramah, engkau pernah buat jahat pun Nabi tak bagi cerita ke orang. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Ha. Akhir zaman ya, dia hijrah dia cerita ke orang, dulu ana ni Allah. Jahat. Naik masuk kelab naik kelab ni ana dah hijrah subhanallah. Antak ini ingat oh jadi kena jadi macam mana hijrah pada jalan Allah ikut sunnah Rasulullah. Nabi tak bagi. Kita punya aib simpan baik-baik ah. Biar Allah yang tahu ah. Nabi juga dah ah. Pada ketika orang suka dia suka ah. Pada ketika dia tak suka habislah tuan-tuan. Ah ya. Eh? Simpan aib kita. Itu kita kesalahan kita dengan Allah. Faham? Ya? Ha. Belum pukul 9 lagi. Tuan-tuan. Ya? Cerita dengan siapa? Dengan ulama' boleh. Ha? Cerita dengan mufti, qadi boleh. Ha? Dengan hakim boleh. Ha? Faham? Ya? Macam mana nak buat? Dulu saya salah. Saya pernah minum arak. Macam mana? Macam mana dosa saya Allah ampun tak? Macam mana nak semayang taubat? Saya pernah berzina. Macam mana? Saya pernah main pungkok. Macam mana? Ya? Ha? Ya? Ha? Memang ada hadis kan, kan? Orang akhir zaman mereka menghalalkan perempuan menjadi lelaki, lelaki menjadi perempuan. Memang ada hadis.
Ya, itu tanda dekat dengan kiamat. Nah, tengok sendiri ya, orang perempuan ya menjadi lelaki, ubah sana ubah sini, ya, orang lelaki menjadi perempuan, ubah sana ubah sini, tak kena tangkap pun. Ha. Ya. Ha. Orang lelaki ya ubah suai, ada buah dada ni tercodak ni. Ya. Pakai baju nampak longkang. Padahal dalam ada peluru. Ha. Ya. Ha. Orang boleh hormat tu, boleh hormat ni. Ha. Ha. Nanti mati ni nak uruskan orang ni seperti lelaki. Walaupun dia dah menjadi perempuan. Sebab asalnya dia lelaki lah. Eh. Bontot. Oh, cucuk pun bagi macam ni lah bontot lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka tengok orang lelaki ni dah ubah suai jadi perempuan. Tuan-tuan tengok dengan syahwat haram. Ha. Maaf. Ya? Apa tak dengan syahwat dah lengguk macam ni tuan-tuan. Ha. Ha. Terbayang ke lain lah tuan-tuan. Ha. Main. Ha. Ha. Bontok lembu lain tuan-tuan. Ha? Ha. Dah pula tu, dah lah ubah suai, mencodak macam ni, pungkak besar, semayang tepi pengerusi. Allah, Allah. Tak terkoda pengerusi tuan-tuan. Ha, main. Eh? Ha, pengerusi datang lah ni. Eh, apa aku sebut pengerusi? Faham, eh? Bila WhatsApp aku, dia kata ziarah, eh, ahli keluarga tak sihat. Dia tetap lah, dia tetap lelaki. Tetap lelaki wajib semayang kat atas dia, fardu kifayah semayang berjemaah. Dia bukan sok dengan perempuan tuan-tuan, dia lelaki. Ha, tuan-tuan ketuk punggung tak haram. Ha, tuan-tuan, ha, kena fahamlah. Tuan-tuan pegang buah dada tak haram, pegang. Ha, tapi bila pegang dengan syahwat haram. Ha, ha, nampak tercodok ni orang lelaki, orang lelaki menjadi perempuan, ya, operate tengok tercodok tak like apa. Ha, ha. Eh, ini tak ada lagi suka tengok. Oh, ya, ha. Cuba ajar orang sikit. Lestik dengan pa, punggung tu, pa dia tengah golek gelik-gelik, pa dia. Tadi baru dia dakek kan, eh. Ya tu. Ya. Nak sangat nak jadi perempuan. Engkau Allah dah jadi lelaki, lelaki lah. Ya, tak bersyukur dengan Allah lah. Ha tu. Teringin nak jadi perempuan. Enggak senang nak beranak. Oh, ha. Tanya orang perempuan, senang beranak? Susah lah. Ha. Bertarang sampai keluar tahi tu. Betul tak? Ha. Bukan senang makan nak. Dia lelaki nak jadi perempuan. Mana boleh. Tengok orang perempuan. Siang kerja pejabat. Nanti balik kena kerja lagi. Bah. Itu yang cepat tua. Bah. Ha? Suami tahu merentah kat rumah. Ayuh. Ayuh. Apa lagi? Ayuh. Ha? Merentah kat rumah. Kena anak jaga malam. Tu siapa ada anak baby untung. Untung macam mana? Bila anak menangis malam, dia merengik, dia nak susu, tu tanda Allah kejut kita, suruh kita semayang tahajud. Ha? Tak ada. Anak merengik, marah. Ha? Ayang lah waktu tu. Baby waktu tu. Ayang waktu tu. Ha? Lama-lama tak dapat susu. Padahal juga. Bah. Anak menangis tu Allah tanda suruh Allah suruh semayang tahajud. Bah. Ha? 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 Lagi 6 minit, tuan-tuan. Ya? Ha, 6 minit. 6 minit ni emas, masa emas tuan-tuan. Eh? Ha, 6 minit bukan senang 6 minit ni. Eh? 6 minit aku kena dapat ilham dalam masa 6 minit. Dengan senang nak ajar. Eh? Tengok mata semua tak puas hati dengan aku. Lah. Eh? Mata kucing mata orang lain tuan-tuan. Eh? Mata orang ni lain. Lah. Eh? Ha. Ke dalam mursyid lagi kufur dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan kerana bernikah suaminya. Ha, nampak tu? Ha, dengar ni orang perempuan. Nabi cakap, bukan aku cakap. Ha, jangan nanti aku keluar tak tegur aku lah kan. Ha? Itu salah hal. Dia kata orang perempuan kalau sini macam ni macam ni. Oh, tu. Bukan aku, Nabi cakap lah. Sebab dia hukum Al-Quran, kalam Al-Quran, kalam Nabi, Nabi Allah menghalalkan, Nabi menghalalkan, mereka mengharamkan. Kecuali lah perempuan-perempuan itu berkata, saya bukan apa bang, ya. Saya bukan tak bagi abang nikah lagi. Saya bagi abang nikah lagi. Cuma nanti kan takut nanti abang, alah abang ni, takut abang tak sayang saya. Ha, dia tak apa lah, ya. Ha, itu lain. Kalau dia hukumnya halal, dia haram kan? Tak boleh ya? Kena faham? Ya? Ha. Alah, bukan susah nak tahu meniaga untung tak untung. Meniaga dulu. Ha, kan susah pun. Nak tahu adil tak adil suami. Semua suami nikah pun. Ha, eh?
Allah belum nikah belum apa dia kata tak adil. Faham? Adil ni semua adil ni. Adil ni cuma tak berani je. Faham? Tengoklah suami soleh semua belajar, tuan-tuan. Kan soleh tu, tuan-tuan. Duduk tawaduk dekat masjid, dekat surau, soleh tu. Faham? Nabi juga dah. Kalau kamu kahwin seorang, kamu tak kuat agama, kamu kahwin lagi satu. Kan tuan-tuan tak kuat kan? Belajar masa kat belakang, kahwin tu lagi. Ha, dapat kuat agama. Kalau kamu dua pun tak kuat, kahwin tiga, kuat agama kamu. Senang bangun sembahyang. Senang kuat sedekah. Janganlah kata orang bini banyak ni sempit rezeki, susah. Janganlah tuan-tuan. Tengok kita masa kita belum nikah. Ni basikal buruk kan? Kadang basikal pun tak ada. Bila nikah, nampak? Allah bagi apa? Bagi motor. Dulu motor superbike, motor besar pun tak ada. Allah bagi motor besar. Allah bagi rumah. Allah bagi kereta. Macam-macam Allah bagi. Itu bawa bini seorang. Kalau tuan-tuan kahwin dua, Allah bagi kapal terbang. Takut no pasal rezeki. Aku bini tiga, elok je makan. Tak pernah tak makan. Elok je makan, nampak? Dapat kopi jantan, no? Sampai terus. Ni dia kata rezeki. Kita tengok ikan dalam kolam. Dia kerja apa ikan tu? Dia main dalam tu. Mana dia pergi kerja? Ikan. Nampak sampai rezeki. Oh, burung. Anak burung duduk dalam kat pokok. Sampai makan. Tentang. Kita percaya tentang rezeki pada waktu kita sakit je. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu. 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 Masa sakit, subhanallah, tangan ni tak hilang tasbih. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu aja. Masa tu lah, masa tu kita yakin. Tu tengok orang kat hospital, mana ada kerja tu tengok. Tak ada siapa kerja kat hospital tu, tak pernah tengok dekat hospital dalam tu orang tanam sayur tu. Tak ada tak. Tengok dalam tu, makan cukup, semua cukup. Wifi tak pernah tak ada lah. Tak, kita dekat dengan Allah mulut sebut Allah 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 lagi 2 minit tuan-tuan Alah macam aku mengajar tak tetapkan pembayaran tuan-tuan walaupun aku tak tetap pembayaran 1 jam 2000 3000 4000 macam usat-usat diman aku rezeki cukup boleh tolong orang lagi ha. Kadang walaupun tak tetap pembayaran, orang masjid dia bukan bagi sikit, tuan-tuan. Macam sini. Biasa dulu sikit eh, 150, kadang naik 500. Ha. Betul kan? Ha, tak tahu lah kalau 500. Ha. Aku yakin je, ha. Ya? Sama satu tempat di Kemaman. Ya. Bagi 800, 700, 50 ada. Ha. Ha. Tapi bila dapat 50 tu kena redha. Ha. Jangan dapat 50 tak redha, dapat 800 redha. Ha, tuan-tuan. Ya, kena redha. Ha. Kalau ada duit pun yang menyenang kita Allah tuan-tuan. Ya, kadang orang ada duit tak senang hidup. Ya, yang menyenangkan Allah. Jangan duit bukan duit menyenangkan kita. Wah, ya. Kerana bernikah suaminya. Akan perempuan yang lain. Selalu macam ni ya. Bapak mana? Tu ha, rumah bini muda ha. Kadang kawan tanya, suami mana? Tu ha, mana lagi? Itulah rumah bini muda, kita dah tua. Tua tak laku dah. Bukan masa tua muda. Siapa yang pandai jaga suami, dia jaga tuan suami, pandai bercantik-cantik dalam rumah, bagi makan dengan cara yang terbaik, suami ni sayang lah. Tengok masa baru nikah, tengok. Baru nikah tengok. Kenapa suami masa baru nikah, dia tak keluar rumah, jalan pegang tangan, nak tidur, panggil ayam, nak tidur, panggil baby, sebelum tidur, kejoh-kejoh. Sebab apa? Sebab masa baru nikah, subhanallah. Macam cerita tertenek. Macam cerita tertenek, kapal terbalik. Kejap-kejap selfie, kejap nak tidur. Itu yang suami nak, dia suami seronok malam pengantin baru seronok. Sekarang lagi, mampu ya. Mana ada bila kita buat ya, ada orang tua. Ada gambar video apa dia tengok orang tu. Baik tu sedekah paling awla dengan bini, dengan anak ni bukan duit tuan-tuan. Bukan duit. Kita belajar kita tersawuk.
Sedekah aula kepada isteri kamu, kata ulama tasawuf, adalah ciuman di pagi hari. Nak beri kerja tu, cium bini. Ha. Itulah sedekah. Ha. Walau umur dah 70, cium. Ha. Ha. Ni kadang nak cium, gelilah itu. Ha. Ha. Sama lah mandi dengan suami ni. Nabi suruh mandi suami isteri. Walau dah umur 70. Ustaz tak nak geli ya, mandi geli. Mandi jangan, buka mata. Pejam mata. Ha. Ha. Nah, geli-geli faham eh? Pahala faham. Tuan-tuan suruh muhasabah ni kaya, ya, dah berapa lama tak mandi dengan isteri, dah berapa lama isteri tak mandi dengan suami, dah berapa lama faham. Kena muhasabah ha? Benda ni yang mu'ayrat kasih sayang sama isteri faham. Kena buat ha? Kalau orang tanya usah ada buat, jangan tanya faham. Laki aku nak cerita ke orang faham. Ya, wallahualam. Dah lebih ni eh? Ha, cukup dalam bagian ni. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan di bulan Muharram. Untuk kena perbanyak baca tu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa beramal dengan wirid ni, Allah permudahkan urusannya pada tahun ini. Urusannya Allah mudah kan? Tapi kena yakin, sebenarnya yakin kerana Allah. Sebab amalan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pada ketika dia dibakar oleh Raja Namrud. Tuan-tuan, amalkan amalan ni ya. Pada bulan Muharram ni tuan-tuan, buatlah jalan-jalan kebaikan. Kalau tadi kan hari Rabu kan. Ha, hari Rabu. Kalau hari Rabu, titik hari Rabu, tuan-tuan jangan dah nak potong kuku ke apa ke. Ha, sebab apa pada hari Rabu ni? Sebab pada ketika hari Rabu lah Nabi Ayub dia kena penyakit pada hari Rabu. Ya? Nak bekam pun jangan hari Rabu. Wah, eh? Ha, hari Rabu ni pada Nabi Ayub dia kena penyakit pada hari Rabu. Hari lain tak masalah. Wah, eh? Baiklah, kat luar tu macam biasa tuan-tuan, ada kasut kijang. Ya, tuan-tuan beli sambil menderma, nanti tuan-tuan spray ya, dalam rumah ya, hidu je lah ya, untuk keberkatan, untuk menjadi orang alim dan untuk menghindari daripada cicak, lipas dan semut-semut api ya. Kelebihan kasut kijang ni banyak. Ada orang datang rumah aku, kata ustaz, rumah ustaz tak semut api pun tak ada, semut je dah. Spray ya tuan, kelebihan kasut kijang, cicak pun tak ada ya. Ada minyak oud Madinah, ada madu lebah, ada minyak zaafaran ya. Siapa ada kena migrain ke, ada gout ke apa, spray ya. Ya, minyak zaafaran dia buat daripada minyak zaafaran dan buah bidara. Kita ada tabung, tuan-tuan infaklah pada sekolah kami. Yang malam ni lebih lah sikit infak, faham? Biasa RM1, naik lah RM5. Biasa seorang RM5, biasa bagi RM5, naik RM10. Biasa bagi siapa bagi RM10, naik RM20. Faham? Aku minta bukan tiap-tiap hari, minta sebulan sekali. Lah, ya. Untuk sekolah kami ni, anak yatim, anak luar nikah, mualaf, ibu tunggal. Lah, ya. Untuk mereka, untuk jalan-jalan akhirat. Untuk beli kitab, bayar belapi, belayik. Lah, ya. Bukan untuk urusan-urusan maksiat. Tentang semua urusan akhirat. Pukul 4 pagi mereka dah semain tahajud. Isnin kami puasa ya, ha, untuk beli makan minum diorang tuan-tuan ya, bukan untuk aku, tak ada, aku cari dana ya. Bila kita sudah cukup sampai sini, insyaallah rezeki banyak umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan lupa beramal pada bulan Muharram ni, cari dana yatim, sapu kepala ya, jangan lupa ya, dan bagilah makan yang enak-enak kepada ahli keluarga pada bulan Muharram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa 'alaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.